QMS has a variety and so welcome to Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta or UMS is one of the private universities in Indonesia. Under Muhammadiyah organization, one of the biggest progressive moderate Islamic NGO that has been actively contributing to the development of Indonesia 30 years before its independence. UMS was founded in Surakarta, Central Java in 1958 with a vision to be the center of education and development of Islamic science, technology, and arts, and to provide a direction for change in 2029. Currently, UMS has 4 campuses with 60 study programs consisting of 35 bachelor degrees, 14 master degrees, 8 provision degrees, and 3 doctoral degrees, with a total of more than 30,000 active students from 34 provinces in Indonesia and abroad. As a private university, UMS has achieved recognitions. The institution has been accredited A by PANPIDI in 2017. More than 60% of study programs are accredited A by PANPIDI or LAMPIDI, included in the top 10 best Indonesian universities based on World QS in 2020. UMS has various facilities to support quality learning, research, and community service. Main building Siti Walidah. This round building consists of 7 floors designed by lecturers from architecture study programs. This building functions as a rectorate building as well as a center office of academic services for lecturers and students. Dental Hospital, with modern equipment for learning and practicing dentistry, as well as services for staff and students in needs. Edutorium is a multifunctional building for conventions, art space, and indoor sports, which occupies an area of around 40,000 square meters, where students can develop their potential to achievements. Edutorium is the largest and most comprehensive campus-owned multifunction building in Indonesia. UMS has a variety and sufficient sports facilities. Library in a 4-floor building. It has collection of 152 and 500 books and 6,083 e-books, student study and discussion rooms with high-speed internet facilities. The library also holds workshops for students such Turnitin application for checking similarity and Mendeley as a reference manager. Laboratories located at and managed by each faculty to support learning activities. ID facility. It has local and cloud-based server and storage technology, ID help desk, fiber optic networks, and a number of computer pools spread across all faculties. To achieve the vision, UMS implement a credible, transparent, accountable, responsible, and fair university governance using information system developed by ID unit and has been patented. UMS is led by a rector, assisted by 4 vice rector. UMS has supporting units for enhancing academic excellence. Unit of Research and Community Service, Scientific Publication and Textbook Development, the Quality Assurance, the Learning Innovation, Human Resources Development, the Student Affairs, Cooperation and International Affairs, Al-Islam and Kemuhammadiyahan Development, Basic Science and Language Center.
UMS is very concerned with the development of student soft skill. There are numerous opportunities for students to get involved in extracurricular activities. UMS provides facilities and infrastructure. Secretariat of Student Organization. Common rooms for developing critical thinking and creativity. Public space for discussion, events, student expo, and other outdoors activity. Sport facilities and infrastructure for students' hobbies and interests. Art and cultural studios for students' hobbies and interests. Facilities for internalizing Islamic values. Other supporting facilities, including the use of campus cars and passes, discounted or free motorcycle routine service. UMS also provides quality student services, including student health service, book voucher twice per year in UMS bookstore service, free hotspot facility all over campuses, student mental health and well-being supports provide student psychology counseling on-site or online. Various scholarship programs. Alumni Career and Employment Center, or ACEC, to help fresh graduates meet the potential employer. Student Internship Program. Student mobility programs both inbound and outbound. All facilities and services for students lead to increasing student achievements. In terms of student management, UMS ranked 21st place out of 1,600 public and private universities published by Ministry of Education and Culture. Achievements in student creativity programs. International achievement. International achievements. UMS views human resources as an invaluable asset for university. Human Resources Development Unit continuously carries out transparent and merit-based recruitment and development of the competence and quality of lecturers and supporting staffs. To increase student experience, student mobility, and employability, UMS through international office builds cooperation with various institutions, both national and international. Quality resources, adequate facilities and infrastructure, and effective governance,
UMS is expected to continue moving forward in providing education, humanizing, liberating, and transcending to create a whole human being who gives grace to all nature.
Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta secara luring dan daring dengan agenda tunggal pengukuhan Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Agama dan Filsafat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini Sabtu 3 April 2021 bertepatan dengan 20 Syakban 1442 Hijriah dimulai. Rektor Ketua Senat beserta anggota Senat terbatas memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Sang Surya. Oh, no.
hadirin kami persilakan untuk duduk. Pembukaan sidang terbuka Senat oleh Rektor Ketua Senat yang kami hormati Profesor Dr. Sofyan Anif MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Utas Muhammadiyah Surakarta dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar atas nama Saudara Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum sebagai guru besar bidang ilmu agama dan filsafat pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari ini Sabtu 21 Syaban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 April 2021 Masehi, saya nyatakan dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 oleh Saudara Muhammad Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وَمَا
كانوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan daftar riwayat hidup dan pembacaan surat keputusan guru besar oleh Sekretaris Senat Bapak Nur Giyatna MSc PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar riwayat hidup Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum. Nama lengkap dengan gelar Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum. Tempat tanggal lahir Bantul 23 Juli 1960. Lebih tepatnya beliau ngirim WA ke saya. Jadi beliau lahir di tempatnya di pinggir Kali Progo, Tapen, Sedayu Bantul. Sebagai wujud apresiasi beliau kepada tanah kelahirannya, mudah-mudahan gelar ini juga berbarokah bagi tanah kelahirannya, menginspirasi bagi anak-anak muda di sana. Beliau merupakan putra dari Bapak Dimyati dan Ibu Sofia. Data keluarga. Barangkali rawuh Bapak dari Bu Rabu, Pak Demyati dan Bu Sofia. Oh, mohon maaf, sudah lupa. Okay. Data keluarga, istri Profesor Dr. Sekar Ayu Aryani, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon berkenan berdiri. Okay. Yeah. Beliau ini juga aktif membimbing mahasiswa S3 di program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian anak pertama Dr. Karina Puspa Adwaita, MPH. Berkenan berdiri. Di alumni Universitas Indonesia sekarang bekerja sebagai peneliti di Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Karina Wirda Aini, Sarjana Ekonomi. Silakan berdiri, ya. Alumni Universitas Indonesia, sekarang berwira swasta. Kemudian yang ketiga, Rizal Fahmi Muhammad, Eskom. Alumni dari UNJ, sekarang juga berwira swasta. Oke, ya, terima kasih. Alamat rumah, Perum Nilagraha, nomor 15, RT 04, RW 08, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Riwayat pendidikan, S1 Ilmu Perbandingan Agama dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 1986. S2 Filsafat Universitas Gajah Mada, lulus tahun 1996. S3 di bidang yang sama, Filsafat Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2009. Riwayat pekerjaan dan jabatan, menjadi Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1998 sampai 2002. Kemudian dilanjutkan di periode kedua, masih Dekan Fakultas Agama Islam UMS tahun 2002 sampai 2006. Saat ini, Sekretaris Program Doktor Pendidikan Agama Islam UMS 2017 sampai saat ini. Kemudian peran tugas tambahan, Asesor BAN PT tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian
Ketua BMT Amanah tahun 1999 sampai 2015, Pengawas BMT Amanah tahun 2015 sampai sekarang, Ketua Kelompok Filsafat Islam Yogyakarta tahun 2018 sampai sekarang. Penghargaan Peraih Hak Cipta Terbanyak periode tahun 2019-2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian yang kedua, Best Paper Award pada The 15th Annual International Conference on Islamic Studies tahun 2015 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Profesor Waston telah menghasilkan publikasi dalam bentuk buku sejumlah 5 judul buku yang masing-masing diterbitkan pada tahun 2018 2 judul, 2019 1 judul buku, dan 2020 2 judul buku. Kelima buku tersebut telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Profesor Waston telah mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, di samping juga menjadi narasumber pemakalah dalam berbagai forum seminar, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 140398 MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, terhitung mulai tanggal 1 November 2020, nama Dr. Dr. Andes Waston M. Hum, NIDN 06230760001, nomor sertifikat pendidik 0921-4810-1355, tempat tanggal lahir Bantul 23 Juli 1960, pendidikan S3 tahun 2009, pangkat penyetaraan golongan ruang terhitung mulai pembina 4A 1 Oktober 2016, jabatan lektor kepala jumlah angka kredit 400 terhitung mulai 1 Januari 2001, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu agama dan filsafat dengan angka kredit sebesar 884,50. Kedua, asli keputusan ini diberikan kepada dosen yang berkepentingan. Tembusan 1, Dirjen Dikti Kemendikbud. 2, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 6. 3, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Dr. Andes Waston M. Hum dengan judul Masa Depan Kemanusiaan dan Keberagaman Era Pasca Pandemi di Indonesia dalam Teropong Filsafat. Dilanjutkan Pengalungan Samir Guru Besar oleh Rektor Ketua Senat. Kepada Profesor Dr. Dr. Andes Waston M. Hum, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum
dan para ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua umum dan para ketua pimpinan pusat Aisyah, ketua dan jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua dan Sekretaris LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Ketua dan Sekretaris Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, serta seluruh kolega di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik asrafis sholati wa taslim ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammadanir raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Puji dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan izinnya. Saya dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu agama dan filsafat. Salawat dan salam saya haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa juga para sahabatnya di akhir zaman. Saya haturkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak sekalian pada pagi siang ini untuk memenuhi undangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya yang berjudul Masa Depan Kemanusiaan dan Keberagamaan di Era Pasca Pandemi di Indonesia dalam Teropong Filsafat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam pidato pengukuhan ini saya akan membacakan ringkasannya saja dari buku yang telah ada pada Bapak dan Ibu, yang di situ jumlahnya 26 halaman. Di sini saya akan menyampaikan 8 halaman saja ya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak duka, kehilangan jiwa, kemerosotan ekonomi, dan menurunnya kualitas pendidikan. Pandemi juga menyebabkan ketidakmenentuan dalam relasi sosial dalam masyarakat, baik dalam aktivitas kemanusiaan maupun dalam keberagamaan. Hal ini memberi kesan seolah peradaban manusia sedang terhenti atau justru mundur selangkah. Akan tetapi hadirin sekalian, kita diajarkan untuk senantiasa pandai bersyukur dalam segala kondisi. Lagi pula umat beragama semestinya peka untuk menemukan blessing in disguise, berkah di balik musibah ini. Dalam masa pandemi ini, lebih banyak hal yang harus kita syukuri daripada yang kita ratapi. Dengan positive thinking atau husnuzon, kita dapat melihat bahwa peradaban sesungguhnya tidak sedang berhenti. Justru kita sedang dipaksa meloncat lebih cepat ke tangga berikutnya dalam sejarah peradaban kita. Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mungkin sudah sering kita dengar sebelum pandemi ini terjadi. Akhirnya, sekarang kita dipaksa berada di tahapan itu oleh pandemi ini.
Siap atau tidak siap, kita harus masuk ke dunia baru, di mana teknologi komunikasi dan informasi menjadi jalan utama peradaban manusia. Namun untuk dapat masuk di dunia baru ini, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, mampu bersikap bijak dalam menghadapi pandemi ini. Dan yang kedua, mampu membaca peta perubahan dunia. Dua hal ini sangat menentukan masa depan bangsa kita pasca pandemi nanti. Yang pertama, bersikap bijak menghadapi pandemi. Hadirin yang berbahagia, kebijaksanaan dalam bersikap adalah kunci keberhasilan peradaban manusia. Oleh karena itu, kita harus cinta kepada kebijaksanaan. Kecintaan semacam ini oleh orang-orang unggul di Yunani kuno dulu disebut sebagai filsafat. Bukan hanya kebenaran logika yang dicari oleh filsafat, namun kebijaksanaan atau sophia. Kebenaran hanyalah jalan menuju kebijaksanaan. Kebenaran yang ditemukan harus dapat mendorong manusia untuk bersikap bijaksana. Bener tur bener dalam bahasa Jawa. Virus corona adalah sebuah kebenaran ilmiah. Para ilmuwan yang berjuang dalam natural sciences telah membuktikan itu. Namun, respon apa yang perlu kita berikan terhadap kebenaran itu? Sebagai manusia beragama, respon kita memang sangat terikat pada norma agama. Namun, meski demikian, kita juga harus menggunakan akal sehat kita agar terjadi integrasi yang sebenarnya antara norma agama dan temuan sains. Kita perlu menyadari bahwa setidaknya terdapat tiga sikap umat beragama dalam respon pandemi ini. Pertama adalah fatalisme. Sikap serba pasrah yang dalam teologi Islam dikenal dengan Jabariyah. Pandangan ini melihat virus sekedar makhluk ciptaan Tuhan yang pastinya tunduk pada hukum Tuhan. Nasib manusia pun sepenuhnya dalam kendali Tuhan, terpapar virus atau tidak, sudah digariskan olehnya. Fatalisme semacam ini masih ada dalam masyarakat kita. Jadi wajar, sikap-sikap abai terhadap protokol kesehatan masih banyak kita temui di mana-mana. Kedua, sikap pragmatisme rasional. Yang bersandar pada nalar logis, atau bukti ilmiah sebagai parameternya. Pandangan ini menempatkan virus sebagai realitas ilmiah yang penyebarannya murni tergantung pada kemampuan manusia yang meresponnya, terutama dengan sains. Terinfeksi atau tidaknya seseorang sama sekali bukan urusan Tuhan, namun murni mekanisme saintifik. Bila perlu, Tuhan tidak usah dibawa-bawa dalam urusan ini. Sikap ketiga inilah yang kemudian muncul kombinasi antara fatalisme dan pragmatisme rasional. Penyebaran virus memang mengikuti mekanisme saintifik, namun doa dan ikhtiar keagamaan dapat membantu manusia selamat dari wabah ini. Ada dua upaya bagi sikap ketiga ini, yaitu tetap menaati protokol kesehatan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Sikap ketiga ini juga merupakan bentuk integrasi sains dan agama. Sikap kedewasaan yang memposisikan agama dan sains sebagai satu kesatuan saling topang, bukan entitas yang berbeda, apalagi berseberangan. Saya bersyukur Muhammadiyah, perserikatan di mana saya mengabdi, telah membuktikan sebagai pelopor integrasi sains dan agama dalam konteks pandemi ini. Berbagai keputusan telah dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memupus mata rantai penyebaran coronavirus. Protokol kesehatan yang ketat
bukan hanya diserukan, namun betul-betul dilaksanakan di setiap amal usaha dan pergerakan Muhammadiyah. Bersamaan dengan itu, panggilan untuk semakin dekat kepada Allah, Rabb semesta alam, juga terus dikumandangkan oleh para juru dakwah Muhammadiyah, meski harus ditempuh melalui media online. Muhammadiyah juga tampak sangat piawai menahan diri di tengah hiruk pikuk politik yang cukup mengemaskan belakangan ini. Hal itu dilakukan demi satu prioritas, yaitu ikut membawa anak bangsa selamat dari pandemi ini. Kebijaksanaan atau sopia semacam inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita selama menghadapi pandemi. Dalam merespon pandemi ini, pemerintah dihadapkan setidaknya pada tiga pilihan. Yang pertama adalah utilitarianisme, prinsip meraih kebaikan yang banyak. Pilihan ini dilakukan dengan menyelamatkan mayoritas meski harus berisiko adanya sekelompok kecil yang menjadi tidak selamat, terutama kelompok rentan, misal yang berusia lanjut. Kedua adalah etika kantianisme. Prinsip ini menghargai tiap individu sama nilainya sehingga menolak diskriminasi. Pilihan ini dengan menyelamatkan semua, meski ongkosnya tidak sedikit. Kebijakan lockdown yang ketat, meski harus membebani anggaran untuk menghidupi warga, adalah salah satu bentuk kantianisme. Namun, opsi ini tidak banyak dipilih, apalagi bagi negara yang rekeningnya tipis. Yang ketiga adalah libertarianisme, prinsip kebebasan dan tanggung jawab individu. Pemerintah tidak selalu memaksa warganya mau selamat dari pandemi atau tidak adalah pilihan bebas setiap orang. Pilihan ini mensyaratkan adanya kedewasaan warga. Jika warga cenderung abai terhadap protokol kesehatan, baik karena alasan fatalisme maupun akibat narasi konspiratif, maka pilihan ini sungguh berisiko. Namun jika warga cukup dewasa, maka ini justru pilihan yang win-win solution. Pandemi teratasi dan ekonomi tidak ambruk. Sebuah nation state di era modern umumnya bercorak welfare state, yaitu negara yang melayani warganya. Sehingga kantianisme lebih aman bagi semua warga. Namun mengingat besarnya ongkos yang diperlukan, dan karena memang sudah terlanjur dalam kondisi pandemik semacam ini, maka keberhasilan melewati COVID-19 kini sangat bergantung kepada kebijaksanaan warga negara. Untuk itu, marilah menjadi warga negara yang bijaksana, agar mata rantai COVID-19 segera putus. Yang kedua, membaca peta perubahan dunia. COVID-19 mengubah dunia, bukan hanya mengubah satu negara. Perubahan ini membuat peta dunia yang baru cukup sulit dipahami. Satu hal yang pasti, pandemi membuat manusia semakin terdata akibat dari aktivitas serba online. Data yang tidak terhitung jumlahnya terkumpul menjadi big data dan siap dimanfaatkan siapapun yang mampu mengaksesnya. Kedepan, arah dunia cukup ditentukan oleh penguasaan terhadap data. Siapa yang menguasai data, maka ia menguasai dunia. Memang terdapat ancaman bagi kemanusiaan apabila relasi sosial manusia telah dikalahkan oleh otoritas data. Hal ini dapat disebut sebagai social debt. Suatu kondisi ketika aspirasi manusia tidak lagi dihargai. Sebab keputusan-keputusan penting sudah didasarkan pada data dan analisis kalkulasinya. Social debt dapat diperparah dengan kebiasaan individualis yang terkondisikan akibat pandemi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menghidupkan relasi sosial,
meski masih dalam situasi pandemi. Tentunya agar individualisme tidak menjadi budaya baru yang mengalahkan kondisi sosial kita. Mohon izin, saya minum dulu. Kurang sedikit ya. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa dunia telah disibukkan dengan berbagai ideologi. Dari percaturan ideologi itu, sejauh ini kapitalisme dan liberalisme cukup mendominasi dunia. Namun pandemi COVID-19 berpotensi mengubah arah dunia, sehingga akan menjadi new start of history. Kita akan memulai sejarah baru. Kita berada di persimpangan zaman, di mana ideologi-ideologi juga mengalami krisis, dan kekuatan dunia tidak lagi terpusat pada satu negara adidaya saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memegang Islam sebagai the way of life kita, agar peradaban ke depan tidak lepas dari berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang saya maksud tentu saja Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, bukan Islam yang dibajak segelintir orang untuk dijadikan justifikasi teror. Akan tetapi, Islam yang terintegrasi dengan sains, bukan Islam yang jumud dan terbelakang. Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas warga negara Indonesia. Akan tetapi, wajah Indonesia ke depan kemudian sangat ditentukan oleh bagaimana warganya berislam. Tentu sama sekali tanpa bermaksud mengabaikan umat agama lain yang sumbangsihnya untuk negeri ini juga tidak diragukan. Umat muslim harus mampu bersinergi dengan sesama warganya, terutama dalam mengupayakan pendidikan yang berkualitas unggul. Pendidikan saat ini semestinya semakin difokuskan pada critical thinking, pada communication, collaboration, dan creativity. Hal ini sangat urgen agar dunia pendidikan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ketiga, masa depan Indonesia. Kedepan, Indonesia harus menjadi bangsa yang harus invensi atau penemuan dan inovatif atau pembaruan. Arah pendidikan ke depan harus mendorong lahirnya pikiran kritis dan kreatif, sehingga temuan-temuan baru semakin banyak. Hasil temuan harus diproteksi, lalu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan harga diri bangsa dan kemaslahatan bersama. Kita harus merasa bosan menjadi bangsa yang konsumen dan harus berjuang menjadi bangsa produsen. Dunia pendidikan menanggung beban besar untuk hal ini. Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana saya berkarya, termasuk yang harus berupaya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dalam menyiapkan generasi bangsa sesuai dengan arah tersebut. Hadirin yang saya hormati, Indonesia ke depan juga harus menjadi contoh masyarakat multikultur yang demokratis. Fitrah bangsa Indonesia adalah multikultural. Sejak bangsa ini belum lahir, multikulturalisme telah mentradisi. Kemudian, ketika bangsa Indonesia terlahir, komitmen untuk menjaga keberagaman ini dibengkai dalam konsep negara yang demokratis, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita ke depan adalah merawat dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kita ingin semua aspirasi dapat disalurkan dan direspon dengan semestinya, sehingga tidak ada hak-hak kemanusiaan yang dilanggar oleh pihak lain maupun oleh penyelenggara negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai filosofi bangsa, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus merumuskan keberagamaannya secara esoteris dan intrinsik. Esoteris berarti kita harus lebih sering mempertemukan persamaan daripada mempertengkarkan perbedaan.
Hanya dengan cara ini, kerjasama indah dapat digalang antara agama dan antar kelompok keagamaan. Intrinsik berarti menjadikan orientasi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan bersama. Bukan menjadikan agama sebagai alat pemuas nafsu politik atau nafsu-nafsu lainnya. Hanya dengan sikap intrinsik inilah agama dapat menjadi pembentuk akhlak yang mulia, bebas dari korupsi dan kekerasan. Penutup ya. Setiap kita pada hakikatnya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu. Secara filosofis, pemimpin haruslah seorang philosopher king, yaitu pemimpin yang cinta pada kebijaksanaan, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tangguh, dan pemimpin yang mau hidup bersahaja. Ini berlaku untuk pemimpin di semua level, baik dalam rumah tangga maupun dalam level negara. Mari kita memimpin diri kita dan keluarga kita agar menjadi warga yang berkontribusi positif untuk membantu sesama, meringankan derita, melupakan sejenak perbedaan-perbedaan seperti pilihan politik, mazhab, agama, dan seterusnya, agar dapat fokus pada persamaan yang sentral dan universal bagi manusia, yaitu rasa aman, rasa keadilan, dan rasa kebahagiaan. Demikianlah para hadirin sekalian, sekedar refleksi curah kegelisahan sekaligus harapan. Ya. Sebagai penutup, saya hanya berpesan untuk tetap berpikir positif dan optimis tentang masa kini dan masa depan. Pandemi 19 ini harus kita jadikan momentum untuk menuju masa depan yang lebih terkelola dan lebih menyejahterakan. Oleh karena itu, mari saling percaya dan bekerja sama agar pandemi segera reda. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga petunjuk dan rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Apa sih itu? Nambah lagi ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengakhiri pidato pengukuhan dari saya ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi besar terhadap perjalanan karir dan hidup saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan amanah kepada kami untuk mengemban jabatan fungsional sebagai guru besar dalam bidang ilmu, agama, dan filsafat. Kepada LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. D.B. Sugiharto, saat saya mengajukan guru besar ini adalah ketuanya Bapak D.B. Sugiharto, dan sekarang digantikan atau diteruskan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yainuri. Terima kasih yang telah memfasilitasi usulan guru besar kami. Yang ketiga, pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Dikti PP Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkiprah di salah satu amal usaha Muhammadiyah yang paling membanggakan di Indonesia, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Yang keempat, Ketua BPH UMS Bapak Ahmad Dahlan Rais MHUM yang tadi pagi sudah rawuh di sini, menemui saya, berhubung beliau ada acara yang bersamaan, tidak bisa ditinggalkan dengan misal tidak bisa hadir di sini. Terima kasih atas saran dan nasihat di setiap langkah dalam saya menunaikan tugas dan juga memberi motivasi dan pemahaman kepada kami tentang arti berkhidmat kepada perserikatan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, kepada Bapak DRS Haji Marpuji Ali MSI. Saya lihat tamu di sini, monggo Pak, langsung jumeneng. Bapak DRS Haji Marpuji Ali menikah. Ya. Ya.
Beliau adalah mentor dan guru saya sejak awal langkah perjuangan di Fakultas Agama Islam sejak tahun 1987. Dedikasi beliau sungguh luar biasa. Hingga sekarang Fakultas Agama Islam mampu melaju dengan lancar dan mantap. Yang keenam adalah Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Haji Sofyan Anip MSI. Nah, ini yang duduk di tengah. Terima kasih telah mendorong dan memfasilitasi kami dalam ajuan guru besar. Yang ketujuh, Ketua Majelis Guru Besar, Profesor Dr. Hudzaifah Demyati, beserta jajaran Majelis Guru Besar dan Senat UMS yang berkenan meneruskan ajuan guru besar saya ke LL Dikti. Yang kedelapan, Profesor Duha Latif dan Profesor Malik Fajar yang telah memberikan keteladanan tentang arti ikhlas dan kebersahajaan. Beliau keduanya adalah rektor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kesembilan, Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Rektor UMS tahun 2005 sampai 2017. Ya. Beliau 12 tahun ya memimpin UMS ini. Ini tiga periode ini. Yang memberikan kesempatan kepada kami. Yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berkiprah dalam cakrawala yang lebih luas, memberikan inspirasi dan diskusi untuk kemajuan diri dan kemajuan institusi. Yang ke-10 adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Bapak Profesor Dr. Sumarjoko, beserta Wakil Direktur 1 Bapak Farid Wasdi, Bapak Wakil Direktur 2 Bapak Marwan Effendi PhD, serta teman-teman sejawat di Sekolah Pascasarjana. Yang ke-11 adalah Profesor Dr. Nizal Ali, Sekjen Kemenag RI, yang telah merealisasikan impian UMS untuk memiliki program Doktor Pendidikan Agama Islam UMS, sehingga UMS bisa menambah program S3-nya lagi. Yang ke-12 adalah Profesor Dr. Yamroni. Kami mohon untuk jumeneng, Bapak. Ya, walaupun sekarang beliau sudah tidak lagi berkuasa ya sebagai petinggi di Kemendiknas ya. Beliau ini dulu adalah direktur di Dasmen ya. Tapi masih banyak ya memiliki anak buah yang berpengaruh di sana. Dan terima kasih Prof. Yamroni yang telah ikut mengawal usulan guru besar saya sampai keluarnya SK ini. Nah, terima kasih ya ini khususnya ya, untuk Profesor Dr. Musa Asari ya. Ini mohon Prof untuk bisa berdiri. Nah, beliau ini adalah guru, sahabat dan tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan saya ya. Nah, ini sejak tahun 83, sejak saya mahasiswa di Fakultas Usuluddin, kira-kira saya berumur 23 tahun. Saya di panggung ya oleh Profesor Musa Asari untuk menjadi kelompok pengkajian filsafat Islam yang ketika itu untuk mengadakan seminar nasional ya tahun 83 ya. Jadi belum ada telepon saat itu ya. Ya, saya diberi kepercayaan untuk menghubungi narasumber-narasumber yang tempatnya itu di Jakarta dan narasumber yang dipilih Prof. Musa itu orang-orang hebat semua ya. Ada Profesor Abdurrahman Wahid, Ustaz Takdir Ali Sahbana, kemudian Suharsono Sagir, Menteri Agama Alam Sah, Menteri Agama Munawir Sadali. Saya sudah diperkenalkan dengan beliau untuk menghubungi dalam seminar ini yang ketika itu dananya sangat besar dan alhamdulillah karena pertolongan Allah ketika itu dananya hanya 21 juta tapi sekarang mungkin sudah 2M kurang 2M ratusan kira-kira Pak ya gitu. Nah, tokoh-tokoh nasional inilah yang kemudian memacu saya untuk berpengaruh dalam karir kehidupan saya.
Dan beliau ini adalah sering memberikan sebuah kebaikan yang ajaib. Bahkan belum lama ini memberikan utang kepada saya yang jumlahnya besar gitu, tanpa catatan, tanpa kwitansi gitu. Nah, dan itu dilakukan berkali-kali seperti itu. Saya menyampaikan terima kasih Prof atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan juga banyak memberikan binaan kepada saya. Mudah-mudahan ke depan juga beliau lebih terang lagi ya untuk memacu terutama di UMS maupun di masyarakat Indonesia pada umumnya. Beliau juga ini adalah sangat memiliki peran yang penting untuk sejarah perkembangan FAI, karena beliau ini adalah sebagai perintis pembukaan prodi S2 dan S3 gitu di FAI, dan kemudian di UMS adalah direktur pasca sarjana yang pertama ya. Nah, kalau di sini ada Prof. Bambang Setiaji, Prof. Bambang Sumarsoko, dan Putri Fahdem Yanti, itu adalah juniornya. Oke, berikutnya adalah Profesor Dr. Abdul Munir Mulhan. Ya. Nah, Abdul Munir Mulhan ini bersama Prof. Musa dan Profesor Yamroni, ini adalah trio sebagai think tank saya, sebagai sekretaris prodi di S3 PAI. Ketiganya ini sangat kompak dan memiliki pikiran-pikiran yang hebat, ya, pemikiran-pemikiran yang dahsyat, sehingga prodi ini dalam waktu 3 tahun sudah bisa melaju cepat dan mantap gitu ya. Kami sudah melakukan akreditasi dalam waktu yang hanya 2,5 tahun ya, sudah meluluskan doktor. Ya, berkat bapak-bapak ini ya, Profesor Munir, Profesor Yamroni, dan Profesor Musa. Yang ke-15 adalah Profesor Dr. Nur Haiti Hasan yang hari ini tidak bisa hadir. Kemudian juga Mas Habib Hirzin, ini guru saya di Pondok Pesantren Pabilan, orang yang pertama mengenalkan filsafat kepada saya. Dan sekarang baru lagi di luar negeri, tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Brigjen Hemli, ini dulu Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini sudah berkali-kali ya, melalui Prof. Musa sebagai ketua prodinya, kerjasama dengan BNPT ini, sudah 2-3 kali Pak Musa ya gitu. Nah, alhamdulillah. Sekarang beliau pangkatnya dinaikkan menjadi Irjen. Ya. Katanya mau rawuh hari ini, tapi saya lihat belum kelihatan ya, mungkin ada acara yang mendadak. Kemudian pada Profesor Dr. Haji Mutiali, beliau adalah guru saya di S1, jurusan ilmu perbandingan agama. Begitu banyak ilmu falsafah, bimbingan yang beliau berikan kepada saya. Ini saya persingkat saja, maaf tidak bisa saya bacakan satu persatu karena sampai 32 ya. Nah, terima kasih kepada saudara-saudara saya ya, saudara kandung saya terdiri dari 6 keluarga. Yang pertama adalah Mbak Bariyah dan yang kedua adalah Mbak Bariroh. Ini keduanya tidak bisa hadir karena kesehatan ya. Kemudian adik saya ini Helmi Jamaris, saya minta Dik untuk berdiri ya. Ya. Kalau Pak Marpuji sudah kenal karena sudah sering ketemu di rumah saya di Tapen ya. Nah, dia ini sekarang sekda ya, sekda di Kabupaten Bantul. Dan beberapa minggu yang lalu sempat menjadi PLH Bupati Bantul ini. Ya, ketika bupatinya kosong, Pak Helmi ini yang mendudukinya ya. Juga kepada adik saya Siti Hanifah dan Siti Hanifah mana Mbak Anip ya? Iya, ini ya. Nah, ini Mbak Anip ya. Ini muridnya Prof. Yamroni, alumni dari UNY, IKIP dulu. Yang ketiga adalah Ana Asmawati, mana Mbak Ana Asmawati? Oke. Ya, ini sarjana hukum dari UNS. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada istri tercinta, itu tadi sudah berdiri, Bu Sekar ya. Ya. Ya, ini wanita di belakang saya yang selalu memotivasi saya. Kemudian anak kami, Dr. Karina, tadi sudah berdiri ya, sama Kanita Wirdaaini dan Rizal Fahmi Muhammad. Terima kasih keluarga saya yang selalu sabar dan mendukung kegiatan akademik saya, yang sering menyita waktu kebersamaan dalam keluarga.
Kemudian juga menantu saya ya, Muhammad Erlangga. Silakan Mas ya. Ya, Muhammad Erlangga ini beliau ini putranya Pak Syekh Wiryadi. Monggo Pak Syekh kelaturi jumeneng. Ini pesan saya. Matur nuwun berkenan rawuh memberikan doa restu ya. Nah, guru-guru saya di SD Muhammadiyah Tapen Argosari, kemudian BKAM dan juga di UIN dan di Gajah Mada. Kemudian Mas Purnomo, tahu ya? Purnomo. Wah, ini Mas Purnomo ya. Berdiri Mas Purnomo, Mas Purnomo Esa ya. Ini orang sekampung dan saya, beliau ini adalah ketua cabang Muhammadiyah di kampung saya ya, di cabang Sedayu. Terima kasih atas kegigihan dan keikhlasannya sehingga Muhammadiyah di Sedayu berkembang pesat ya, sekolahnya maupun gedung dakwahnya dan wakafnya juga banyak gitu. Nah, kemudian Profesor Zakiuddin juga sangat berperan untuk mensupport saya untuk mengajukan guru besar. Demikian para hadirin yang, oh satu lagi, orang tua saya ya, orang tua saya Ibu Sofiah Demyati. Orang tua saya sekolah SD hanya sampai kelas 5 ya. Bapak saya tentara, pangkatnya juga tidak tinggi. Pangkat bapak saya itu katanya peltul ya. Peltul itu pembantu letnan 1 ya. Jadi dari keduanya itu kalau saya rumuskan ada 5 ajaran yang ditinggalkan oleh ibu saya. Walaupun ibu itu hanya lulusan SD dan bapak hanya serdadu peltu, mendoakan agar anaknya menjadi anak yang baik dan bermoral luhur lah gitu. Terutama ada 5 ajaran yang saya ingat. Yang pertama itu adalah kejujuran, yang kedua kerja keras, yang ketiga ulet, kemudian yang keempat itu adalah mau sharing, mau berbagi, dan kelima adalah rendah hati ya, rendah hati. Nah, doa ibu saya yang sudah lama ya, yang sekarang sudah berada di alam kubur, hadiahnya baru anak cucunya sekarang itu. Allah yarham, mudah-mudahan keduanya sekarang tersenyum di atas sana. Yang terakhir ya. Terakhir namun tak kalah pentingnya, saya berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya kepada Fakultas Agama Islam ya. Saya bersyukur dan berbahagia bekerja dan berkarir di UMS. UMS khususnya Fakultas Agama Islam adalah tempat yang luar biasa sehingga saya bisa menikmati setiap proses yang saya jalani dengan penuh gairah, kreatif dan inovatif. Dan semua pihak yang telah terlibat membantu kelancaran usulan guru besar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya. Tentunya mohon maaf ini ada warek 1-3 ini semuanya support kepada saya. Demikian pidato pengukuhan guru besar saya, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Rektor Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat. Kepada Profesor Dr. Dr. Neswaston Elhum disilakan menempatkan diri. Hatiku ikhlasku penuh.
Rektor, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada Profesor Dr. Dr. Andes Baston M. Hum, disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau yang mewakili melalui daring, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah atau yang mewakili juga melalui daring, yang kami hormati Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga melalui daring, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Prof. Zainuri juga melalui daring. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah juga melalui daring. Yang kami hormati Senat, anggota Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Ketua PWM dan Ketua PWA juga melalui daring, yang saya hormati BPH UMS, Pak Marpuji Ali ini mewakili BPH atau mewakili pimpinan pusat, dua-duanya mestinya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam dan seluruh sivitas akademika yang pada hari ini tentunya merasa bangga sekali karena ada salah satu dari dosennya telah pengukuhan guru besar, dan di fakultas ini pecah telur ini ada satu. Yang kami hormati Prof. Musa Asari, ya. Bapak masih sebagai Kaprodi S3 PAI ya, karena beliau itu belum lama mengajukan surat untuk mundur. Sudah merasa sepuh katanya. Padahal kalau kita lihat masih muda ini. Kemudian saya jawab menunggu sampai Prof. Waston dikukuhkan sebagai guru besar gitu. Tapi ini tadi setelah kami pikir nanti menunggu 2 bulan lagi. Karena Prof. Wahton biar adaptasi dulu ini. Dan Prof. Musa ini memang luar biasa. Beliau mencurahkan pikiran tenaga secara penuh kepada UMS ini sampai akhirnya yang terakhir ini berdiri S3 Pendidikan Agama Islam. Dan beliau merupakan partner sahabatnya Prof. Wahton, bukan mitra kerja ya, bahkan karena begitu dekatnya itu nama itu melekat terus. Ketika menghadap saya Prof. Wahton mesti tidak pernah mengatakan saya menghadap, tapi atas nama Prof. Musa itu ya, namanya dibawa terus itu. Kemudian saya hormati khusus kepada Prof. Wahton dan seluruh keluarga, istri dan anak-anak.
juga tetangga-tetangga tadi disebutkan, besan dan sebagainya, mantu termasuk ya, yang hari ini tentunya juga berbahagia karena telah bisa mengikuti pengukuhan guru besar. Secara khusus Prof. Zamroni, kemudian juga ada Prof. Zakiuddin, ini murid yang lebih dulu pintar daripada gurunya ini ya. Beliau adalah Rektor IAIN ya, Solo 3, Prof. Zakiuddin. Kemudian juga saya lihat ada Prof. Muzakir Ali melalui daring ya. Ini beliau adalah apa namanya reviewer ya, reviewer dari Prof. Faston. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang berbahagia dan juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini UMS menambah satu guru besar dan Pak Waston ini profesor yang ke-29. Ya, insyaallah dalam waktu 2-3 bulan lagi kita akan juga menambah guru besar kita sekitar 4 orang lagi. Dan waktunya hampir bersamaan ya. Mudah-mudahan nanti kalau habis lebaran semua keluar sekaligus dikukuhkan bersama-sama ini. Sisa ngiras ngurus apa itu? Dies ya. Atau milat UMS. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Waston yang telah gigih juga di dalam pengurusan guru besarnya sehingga pada hari ini bisa kita kukuhkan. Untuk itu kami sampaikan selamat Prof. Waston dan seluruh keluarga yang tentunya selama Prof. Waston itu menyusun pengajian guru besar juga menyita waktu yang luar biasa sehingga seringkali tidak bisa membagi waktunya dengan keluarga. Ini memang harus kita sadar bersama karena sosok suami yang sukses itu tidak pernah lepas dari dorongan istri dan keluarga. Kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan pagi ini, kami juga sampaikan terima kasih baik yang hadir di gedung ini maupun yang hadir melalui virtual. Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Waston, memang bahkan sekarang ini muncul lagi pikiran-pikiran yang seringkali menggelitik apa namanya pikiran kita. Karena dulu itu orang hampir percaya bahwa pandemi COVID itu ada. Ya. Tapi sekarang banyak isu yang apa ya benar ada atau itu pandemi COVID itu kan ya. COVID-19 itu. Lebih-lebih tadi Prof. Waston mengawali pidatonya dengan biopower itu yang kemudian muncul istilah biopolitik. Yang itu menjadi sebuah kerangka pemikiran kenapa negara-negara sekarang ini sedang menggunakan berbagai tekniknya untuk menguasai kondisi kesehatan seseorang. Dan itu sifatnya kolumnal dan bersifat populasi, jumlahnya besar. Oleh karena itu tentunya ini mungkin ya, ini barangkali juga rabaan-rabaan ini, tidak sekedar kita bicara tentang COVID-19 itu dari aspek kesehatan, tapi juga sekaligus mungkin ada kaitannya dengan aspek-aspek politis. Tapi bagaimanapun, apakah itu COVID-19 ada atau tidak, ada menurut banyak analisis orang, tapi kalau saya pribadi ya tentunya ada itu, ya, karena saya sudah pernah kena COVID-19, ya, jadi merasakan ciri-cirinya dan lain sebagainya begitu. Dan alhamdulillah, dengan saya kena COVID itu sekarang menjadi lebih sehat, ya, menjadi lebih sehat. Nah, apapun, tadi sebagaimana disampaikan Prof. Waston, memang benar bahwa momentum COVID-19 itu akan bisa memberikan perubahan secara mendasar. Perubahan-perubahan yang tentunya lebih baik, perubahan-perubahan yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap peri kehidupan seseorang, terutama di dalam kehidupan kesehatan, ya, semula yang tidak pernah menggagas apa itu makna kesehatan, bahkan kesehatan itu bagian dari sesuatu yang penting dalam diri seseorang, ya, bahkan sebagian iman itu juga ada di dalam kesehatan itu,
Maka oleh karena itu kita diingatkan, dikembalikan kepada pemikiran-pemikiran secara normatif di dalam ajaran Islam bahwa sehat itu begitu pentingnya bagi kita semua. Nah, sehingga dengan momentum COVID-19 ini, itu akan mungkin akan bisa memberikan pengaruh secara positif dan secara signifikan terhadap perilaku di dalam berkehidupan. Ini tentunya sangat penting sekali sehingga membawa perubahan yang cukup mendasar terutama bagi peradaban Islam secara keseluruhan atau peradaban dunia pada umumnya. Secara saya itu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasr minallah wa sun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA, disilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming Raka atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang bergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta, yang terhormat Ketua Badan Penyelenggara Persyarikatan Muhammadiyah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSc beserta jajarannya, yang terhormat para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi di Surakarta dan sekitarnya, yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi nikmat dan karunia untuk hadir pada acara pengukuhan guru besar atas nama Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Wastor M. Hum. Salawat dan salam mari kita unjukkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat yang insya Allah syafaatnya akan mengiringi kita di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, izinkanlah yang pertama kali atas nama pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah kami menghaturkan ucapan selamat kepada Bapak Ketua Persekutuan Muhammadiyah beserta jajaran serta Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya yang pada pagi ini telah berhasil mengantarkan seorang guru besar baru yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Wator Magister Humaniora. Pada pagi ini menjadi salah satu sejarah bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berhasil melangkah meningkatkan peran serta di dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga oleh karenanya mengantarkan Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Wastor Magister Humaniora sebagai guru besar ke-24 di Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus menjadi guru besar yang ke-96 di lingkungan perguruan tinggi Lembaga Layanan Dikti 6 Jawa Tengah. Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah selaku wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi yang memberikan pelayanan untuk pendampingan sumber daya manusia hingga dapat menapak karier tertinggi mencapai guru besar. Pada kesempatan ini, sekali lagi Bapak Rektor kami mengucapkan selamat atas diraihnya kembali satu tambahan guru besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Waston Magister Humaniora, Bapak, hari ini Bapak telah mendapatkan amanah baru
menjadi seorang guru besar dalam bidang agama dan filsafat ilmu. Kami percaya bahwa kompetensi Bapak dalam bidang tersebut merupakan suatu kompetensi unggulan di dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu dengan kompetensi keilmuan ini, kami sangat berharap Bapak tidak hanya berkiprah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tetapi juga dapat turut serta mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini, izinkanlah sebagai pimpinan Lembaga Layanan Diktik 6, kami mengucapkan selamat sekaligus memohon kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Waston Magister Humaniora untuk dapat turut serta berpartisipasi melahirkan generasi-generasi baru sekaligus mendampingi rekan-rekan generasi muda untuk juga dapat meraih gelar guru besar. Sungguh akan menjadi suatu kemuliaan bila satu orang guru besar dapat mengangkat minimal dua orang guru besar baru, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada bagian akhir, sekali lagi selamat untuk Bapak Profesor Dr. Dr. Waston Magister Humaniora, selamat kepada Bapak Rektor, dan selamat kepada segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan selalu mengkaruniakan rahmat dan hidayahnya menjadi bagian dari amal dan ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang kafah. Terima kasih. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah kepada Profesor Dr. Haji Imam Taufik Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beserta seluruh jajaran pimpinan, baik di pimpinan wilayah maupun yang ada di Kota Madya Solo, Pak Rektor UMS yang saya hormati, hadirin hadirat, para guru besar khususnya yang saya takdimi, yang saya hormati, secara khusus yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Waston M. Hum beserta seluruh keluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang sungguh sangat monumental, penuh kekeluargaan dan hangat. Saya menyaksikan sejak awal prosesi ini melalui daring, ikut terharu dan bangga atas pengukuhan Bapak Profesor Waston. Mudah-mudahan acara ini barokah untuk kita semuanya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat kepada Prof. Waston atas capaian yang luar biasa sebagai guru besar ilmu filsafat, ilmu agama dan filsafat. Dan ini juga apresiasi khusus kepada pimpinan UMS, khususnya Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengantarkan dan mengawal Prof. Waston bersama seluruh jajarannya. Mudah-mudahan pecahnya telur profesor yang ada di
FI ini segera diikuti oleh profesor-profesor berikutnya agar dinamika keilmuan dan kontribusi kepada bangsa dan negara ini lebih optimal. Ibu Bapak yang saya hormati, mendengarkan sambutan Guru Besar Prof. Waston, saya mengapresiasi luar biasa isu dan tema yang dibawa oleh beliau, keragaman suku bangsa hari ini, keragaman bahasa, keragaman agama dan kepercayaan, banyaknya jumlah pemeluk agama, sebaran aliran kepercayaan dan penganutnya yang luar biasa. Menurut saya menjadi tantangan keberagamaan dan keberagamaan di Indonesia yang khas. Belum lagi hari ini media oriented yang menjadi problem kita semuanya. Perkembangan media baru saatnya menjadi preferensi utama di seluruh kebutuhan dan supporting system kinerja masyarakat kita hari-hari ini. Belum lagi disrupsi teknologi dan juga disrupsi culture atau kultur itu. Mendorong kita harus segera melakukan akselerasi dengan isu-isu baru dan new normal baru, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang tadi juga dijawab oleh Pak Rektor yang begitu impresif bahwa pandemi ini harus kita respon dengan baik dan bijaksana, saling menjaga. Soal percaya dan tidak, tetapi pandemi adalah ada, COVID-19 adalah ada. Karena itu, saya mengapresiasi bagaimana pandangan kantianisme tadi yang dibaca oleh Prof. Waston, bagaimana menghargai individu dengan tidak membedakan individu yang lain, itu menjadi prioritas. Multikultural menjadi fitrah bangsa Indonesia, karena itu manifestasinya harus menjadi orientasi kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka perilaku umat Islam di masa pandemi ini, yang tadi secara fasih Prof. Waston menyebutkan ada jabariyah, ada pragmatisme rasional, ada kombinasi apa tadi itu, fatalisme dan pragmatisme rasional. Saya melihat ini kecerdasan Prof. Waston. Jadi kontekstualisasi akidah dalam dinamika sosial ini menjadi sangat khas. Bagaimana seorang guru besar bisa menghidupkan ilmu-ilmu kalam klasik seperti jabariyah tadi dalam kehidupan muslim kontemporer. Upaya mengintegrasikan antara agama dan sains setelah spiritualitas menjadi objektivitas yang khas. Dan ini menurut saya gagasan yang etik atau yang genuine, upaya untuk menghadirkan Allah dalam segala macam dimensi kita. Upaya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan secara rasional maupun saintifik. Karena itu pandemi ini memang harus kita pahami, meneguhkan semangat tauhid kita. Tauhid harus termanifestasikan sungguh-sungguh dalam pola hidup modern. Tauhid harus menjadi pola hidup juga sekaligus sebagai pola damai dalam kehidupan kita. Semangat wasatiyah Islam yang rahmatan alamin patut menjadi kekhasan umat Islam saat ini di tengah pandemi dan di tengah problematika isu-isu yang tidak menentu ini. Saya teringat sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi karakter Islam sesungguhnya. Ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa sallu wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bi salamin. Menurut saya hadis ini menjadi pegangan kita. Kita menjadikan sosok muslim yang penyebar damai, menyebarkan kasih sayang, menggabungkan dan mengembangkan silaturahmi. Dan ini adalah karakter dakwah yang harus kita junjung tinggi. Bagaimana menjadikan kita semuanya menjadi sosok-sosok yang memang menjadi bertanggung jawab pada masa depan Indonesia. Seperti yang disampaikan Prof. Waston, haus invensi, bangga yang bangsa yang paling multikulturalis. Karena itu ini harus menjadi pegangan kita bahwa perbedaan adalah modal kebersamaan, modal kepersatuan kita. Sikap muslimnya harus tawasut, harus egaliter, iktidal. Visi-visi agama kita harus mencerminkan visi agama cinta. Karena itu sekali lagi saya mengapresiasi luar biasa pada Prof. Waston bersama dengan UMS dan khususnya kepada pimpinan FAI. Apresiasi ini tentu menggambarkan bagaimana
sebagai seorang filosof, mata kuliah filsafat ilmu di berbagai macam fakultas di UMS, Prof. Baston tampak menjadi orang yang mengintegrasikan antara kesatuan ilmu dengan berbagai macam disiplinnya. Beliau mengokohkan dirinya sebagai sosok yang pemegang kebijaksanaan, sosok yang sopia betul. Penelitiannya juga begitu, ekspertis di banyak hal dengan bidang ilmu, filsafat ilmu, dan lain-lain. Karena itu, ini menjadi profiling dan kiblat kita semua. Sekali lagi, saya sampaikan selamat kepada Prof. Baston, UMS, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada pantun untuk Prof. Baston, ke pasar Kliwon beli jangkrik, agar kicau burung merdu suaranya. Pidato Prof. Baston sungguh sangat menarik. Bahasanya ringan, namun begitu dalam maknanya. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati koordinator Propertis wilayah 10 Jawa Tengah Profesor Dr. Imam Taufik, Kepala LLBP Wilayah 6 Jawa Tengah, Pak Dr. Muhammad Zainuri, Ketua BPH, Rektor dan Senat, jajaran pimpinan dan Senat Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Majelis Dikti Litbang, anggota PP Muhammadiyah, dan khusus Profesor Dr. Baston bersama keluarga dan hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan selamat kepada Prof. Baston yang telah meraih dan dikukuhkan menjadi guru besar pada hari ini. Sekaligus juga selamat bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta menambah jumlah guru besarnya. Dan tentu ini merupakan satu capaian yang sangat penting bagi Prof. Baston maupun juga UMS, sehingga perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh tanah air semakin menambah jumlah mereka yang punya kepangkatan akademik tertinggi, guru besar. Dan usahanya adalah usaha yang dilakukan dengan cara yang tersistem dan mengikuti peraturan dan koridor yang berlaku sebagai sebuah perjalanan meritokrasi yang selalu dikedepankan oleh Muhammadiyah. Dan ini bukan sekadar menambah
jumlah kepangkatan akademik, tetapi sekaligus juga menunjukkan bahwa UMS dan perguruan tinggi Muhammadiyah semakin concern pada kualitas akademik. Kita tahu bahwa untuk guru besar sekarang ini otomatis di dalamnya ada gelar akademik. Mungkin berbeda dengan di masa lalu, ya. Di masa lalu ada profesor, tetapi tidak selalu harus doktor. Tapi setelah peraturan Menteri PAN tahun 2013, salah satu syarat penting dari meraih profesor adalah dia bergelar doktor S3 atau sederajat. Bahkan juga ada syarat lainnya, yakni minimal berpengalaman mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi kalau setelah tahun 13, apalagi di tahun-tahun belakangan itu ada doktor honoris causa tetapi dapat profesor misalkan, apalagi mungkin saya tidak tahu itu profesor itu ada honoris causa atau tidak, maka tentu tidak sesuai dengan peraturan seperti ini. Ini menjadi hal yang sangat penting. UMS dan perguruan tinggi Muhammadiyah terus memelopori semangat untuk meraih perjuangan itu dengan cara yang objektif, rasional, dan meritokrasi. Ketika belakangan ini ada isu gelar doktor honoris causa untuk dijual gitu ya, for sale, juga berbagai isu plagiat, mudah-mudahan juga tidak ada profesor untuk dijual gitu ya. Maka kita memelopori bahwa bangsa dan negara ini bisa tegak menjadi bangsa yang maju, sejajar, bahkan tentu bisa bersaing dengan bangsa lain ketika kita mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas, objektivitas, dan prinsip-prinsip meritokrasi. Dan itulah yang akan membawa kemajuan dan keselamatan Indonesia. Yang kedua, tentu saya tidak ingin menjadi pembahas untuk pidato yang sangat bagus dari Prof. Waston, tetapi kita berterima kasih bahwa di perguruan tinggi Muhammadiyah lahir guru besar filsafat, di bidang filsafat, yang selama ini kita memang masih berkekurangan untuk bidang ini. Bahkan mungkin jangan-jangan bidang ini dianggap sebagai bidang yang subhat gitu ya. Apalagi pemikiran-pemikiran filsafat itu kan orang di mata orang awam itu berada di atas awang-awang di langit sana gitu ya. Ya, selalu abstrak gitu kan, spekulatif gitu kan, dan sering menimbulkan kegoncangan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Cuman tentu nanti Pak Waston bisa memberi perspektif seperti yang selama ini banyak dilontarkan di kampus UMS, Pak Musa dan kawan-kawan, bagaimana juga filsafat bisa menjadi fasilitator untuk interkoneksi ilmu. Bahkan filsafat sendiri tentu tidak mereduksi ilmu. Ya. Karena itu temuan rujukan pada Foucault tentang biopolitik dan biopower itu dalam konteks pandemi seperti dikutip oleh Pak Rektor tentu tidak mendekonstruksi ahli-ahli epidemiologi tentang adanya pandemi ini. Jadi karena itu wilayah politik yang politik kekuasaan dan hegemoni itu tentu tidak secara absolut berlaku untuk hal-hal mikro di tempat lain. Bisa iya, bisa tidak. Ada dua aras yang bisa kita bangun. Pertama,
pemikiran-pemikiran postmodern sendiri itu sebenarnya open-minded untuk kritik. Selama ini postmodern itu pandai sekali untuk mengkritik teori-teori modern, teori-teori yang grand theory, tetapi dirinya sendiri sering membangun seperti sebuah dogma. Maka layak juga nanti Pak Waston melakukan kritik terhadap postmodern, ya, termasuk Foucault, Derrida, dan lain-lain. Pemikir-pemikir ini memang ingin melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori besar, masuk ke teori-teori mikro, tetapi saya lihat celah kelemahannya juga tidak banyak melakukan penelitian-penelitian yang multi perspektif, sehingga kadang lalu menjadi anarkisme ilmu baru, gitu ya. Anarkisme postmodern terhadap teori-teori besar. Jadi ini penting karena tidak semua pemikir-pemikir dan temuan-temuan dari Derrida, Foucault, Habermas itu selalu pas dan harus pas di sebuah fenomena dan realitas lain. Jadi ini penting menjadi kajian-kajian filsafat juga. Ketika dunia ilmu masuk pada apa yang disebut perspektivisme, gitu, atau dalam apa yang ditemukan oleh Michael Polanyi sendiri bahwa ada wilayah yang tacit knowledge, gitu, ya. Silakan di tempat itu, tetapi untuk wilayah-wilayah ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu lain juga harus tetap dihargai sebagai sebuah sains yang memang dia berada di tempatnya dan mengungkap kebenaran. Pada aras kedua kita masih percaya, saya termasuk, dan Muhammadiyah yang sangat percaya pada pandemi COVID-19 ini, karena ini hasil dari kajian dan penelitian para ahli epidemiologi yang harus kita hormati dan tidak bisa didekonstruksi oleh ahli agama sekalipun, gitu ya. Jadi masing-masing punya tempatnya sendiri, dan apalagi ada fakta yang tidak terbantah yang tadi Pak Rektor juga menunjukkan bahwa sekarang kita baca data sudah 2,8 juta yang meninggal di dunia dan 41.000,1 di Indonesia. Saya pikir menjadi ilutif dan gegabah kalau realitas kematian ini dianggap sebagai hegemoni teoritik dan politik, gitu ya. Tapi bagi yang masih percaya bahwa ini sesuatu yang diperdebatkan, kalau saya sempat simpel. Mereka yang tidak percaya pada COVID ini itu disuruh untuk bergabung dengan mereka yang sudah terkena COVID di satu kamar, gitu. Dan kalau masih belum percaya, terus aja berada di rumah sakit dan ikut memulas saham mereka yang meninggal karena COVID dan lain sebagainya, tanpa masker dan tanpa segala hal. Kalau yang masih belum percaya, gitu ya. Jadi karena kalau spekulasi-spekulasi kan kita berani, tetapi kalau menghadapi realitas itu baru kita mengatakan bahwa itu sesuatu yang empirik. Dan ahli-ahli epidemiologi bekerja di atas sains yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena itu MCCC tetap berada di garis ini. Nah, tentu wilayah ruhani kita bisa bicara tentang musibah dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu kami berharap bahwa UMS dan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah terus mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan masyarakat luas sehingga ilmu kita tidak berada di menara gading. Ilmu untuk perubahan kehidupan yang membawa kemajuan. Indonesia masih terlalu jauh untuk menjadi negara maju dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dalam hidup di dalam kultur ilmu dan lain sebagainya.
Saya pikir pekerjaan Muhammadiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah masih terus bersungguh-sungguh dan ahlan wa sahlan dengan kehadiran para guru besar Muhammadiyah. Tentu kita berharap semakin mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan warga Muhammadiyah, masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan semesta. Selamat Pak Waston, insya Allah diberkahi Allah dan menjadi berkah juga bagi keluarga. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan penayangan video dari ucapan beberapa kolega untuk Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum. Tayangannya seperti ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Andes Waston Magister Humaniora sebagai guru besar dalam ilmu agama dan filsafat pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga pengukuhan sebagai guru besar dapat semakin lebih meningkatkan pengabdiannya dalam bidang akademis kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan lebih daripada itu, dengan dikukuhkannya sebagai guru besar, semakin produktif dalam melakukan penelitian dan semakin prolifik dalam menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah. Dengan demikian, pengukuhan sebagai guru besar ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi semakin berkembangnya Universitas Muhammadiyah Surakarta pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Saya Baryon Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Waston M.Hum atas pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk umat. Saya Siti Ruhaini Tuhayatin, ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Waston M.Hum. Semoga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Saya Suryono, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum atas pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di kota Ambon, membeli pisang asar di bawah satu tidaklah berat. Selamat Profesor Waston sebagai guru besar, semoga berkah dunia akhirat. Saya mengucapkan tahniah kepada Profesor Dr. Waston atas pelantikan menjadi guru besar pagi hari ini. Semoga dengan pelantikan ini, Prof. Waston semakin bermanfaat bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UMS, bagi bangsa dan negara dan kemanusiaan seluruhnya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh keluarga dan keluarga besar Prof. Waston. Saya Nur Edi Hasan, Direktur Prasarjana UIN Bundaran Kalijaga Yogyakarta, mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Waston yang dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang agama dan filsafat. Semoga penganugerahan gelar guru besar ini mendatangkan manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mudofik Abdullah, Rektor IAIN Surakarta, mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Dr. Andes Waston M.Hum sebagai guru besar bidang ilmu dan filsafat
pada Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga pencapaian ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Zakiuddin Baedawi, Rektor IAIN Salatiga, dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Waston M. Hum sebagai salah satu guru besar yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan semoga dengan pengukuhan ini beliau akan bisa memberikan kontribusi akademik yang lebih besar lagi bagi kemajuan dan kejayaan bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta di masa-masa yang akan datang. Pembacaan doa oleh Dr. Syamsul Hidayat Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bismillahi nabda wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana taqabbal minna 'ulumana wa a'malana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima وعلما نافعا وهديا قيما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا مباركا. يا الله يا ربنا. Pada kesempatan ini, kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta mengukuhkan salah satu dosen kami, yaitu Profesor Dr. DRS Dr. Waston N. Hum, menjadi guru besar dalam bidang ilmu agama dan filsafat pada Fakultas Agama Islam UMS. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu dalam setiap ilmu, amal dan pengabdiannya kepada universitas, masyarakat, umat dan bangsa. Ya Allah, ya Sami', ya Alim, Zat yang maha berilmu, dengan bertambahnya guru besar di lingkungan UMS ini, jadikanlah kampus tercinta ini menjadi lebih berkah dalam menjalankan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan keimanan dan ketakwaan segenap masyarakat dan umat, memajukan negara Indonesia tercinta, dan mencerahkan semesta alam raya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair,
wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Rektor Ketua Senat yang kami hormati Profesor Dr. Sufyan Anif MSI disilakan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Sinaritas Muhammadiyah Surakarta dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar Saudara Profesor Dr. Dr. Andes Waston M. Hum sebagai guru besar bidang Ilmu Agama dan Filsafat pada Fakultas Agama Islam UMS, saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat lanjutkan ramah tamah untuk itu kepada Profesor Dr. Dr. Andres Waston M. Hum, kami persilakan untuk menempatkan diri dan kami undang keluarga dari Profesor Dr. Dr. Andres Waston M. Hum untuk mendampingi. Kami persilakan kepada Rektor Ketua Senat beserta anggota Senat terbatas untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Andres Waston M. Hum. Dan kepada tamu undangan yang lain, kami persilakan yang hadir di sini untuk memberikan ucapan selamat tanpa berjabat tangan kepada Profesor Dr. Waston yang telah dikukuhkan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja dengan pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Andes Waston M. Hum, rangkaian kegiatan sidang terbuka Senat Rats Muhammadiyah Surakarta yang diadakan secara luring dan daring pada kesempatan hari ini Sabtu 3 April 2021 berakhir sampai di sini. Mohon maaf dengan segala hilaf yang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.